pembagian. Halo. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini sekarang jam 4:17. Kita baru sampai spot mergo tadi nunggu Afif sweet banget. Lu kampanye sih. Oh, kampanye sih. Benar. Sore ini kita ada di Sungai Oyo lagi, teman-teman. Kita mau coba mancing. Tapi kita bagi bertiga. Mas Momo sama Afif kemungkinan cari gabus. Tackle-nya pakai gede-gede, pakai adventure semua. Kali ini saya pakai Creek Hunter, teman-teman. Cuman saya bawa yang spinning. Dari kemarin kita pakai BC, terus ada beberapa teman-teman request pakai spinning lagi. Oke, kita pakai Creek Hunter 135 fiberglass hollow yang spinning. Biar nanti kalau strike bisa mak kring 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 kring. CPTE wedi iki. Mebur. Oke, teman-teman, kita langsung turun aja, sungainya ada di situ. Nah, karena kita pakai juran 135 fiberglass, target kita kali ini adalah hampili. Kita mau cari hampili, dan saya nggak bawa apa-apa, teman-teman, cuma bawa juran sama satu jenis lure aja. Saya bawa gipis pun ada 1,5 cm sama 3 cm, tapi nanti kita mau coba yang 1,5 cm dulu, karena terakhir kita ke sini itu hampalannya sak jempol, hak driji, paling besar 2 jari, pakai 3 cm kena, tapi masih banyak yang mucal. Kita mau coba pakai 1,5, siapa tahu nanti kita bisa strike lebih banyak, teman-teman. Amin. Ye. So thank you, Viv. Yang ini lagi, apa? Teko. Nah, ini kita nggak bawa apa-apa, teman-teman. Nggak bawa tas, nggak bawa apa. Kita cuma pakai ini. Tara. Langsung tak gas. Oke, teman-teman, kamera kita ambil alih lagi kayak gelak ke susu mancing. Tak kok nyuting wis dipikir aku modus ide. Tuh Mas Afif nyoba, Mas Momo nyoba gabus, Afif juga nyoba gabus. Kita cuma bawa gipis pun, ini 1,5 cm, teman-teman. Kecil banget, ini cocok banget buat cari hampili seukuran 1 jari, 1 jempol, bahkan 1 kelingking. Water pari juga bisa, mahsyar juga bisa. Wis, langsung kita coba aja 1,5 cm gipis pun. Bismillah, semoga ada banyak strike sore ini. Amin. Sampahnya kita keep, teman-teman. Tak syak. Woi, semangat sekali. Sekarang jam 4:20. Oh no, 4:20. Berarti waktu kita mancing misal sampai jam 6 berapa? 1,5 jam ya, teman-teman. Waktu kita mancing sore ini cuma 1,5 jam pakai gipis pun. Coba nanti kita dapat berapa, teman-teman. Bismillah, semoga ada hasil yang memuaskan. Amin. Soalnya kalau kita mancing di alam kayak gini, hasilnya nggak pasti, nggak tentu dapat, nggak pasti dapat juga. Kadang juga dapat sedikit, kadang dapat banyak. Tapi yang penting kita udah sampai sungai, wis senang, teman-teman. Wih, terake. Ring, ting, 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 ting. Bismillahirrahmanirrahim. Swing. Shit, mantul. Coba sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Strike. Walah, mucel. Bismillahirrahmanirrahim. Strike. Walah, mucel. Sekali lempar, teman-teman. Tak pikir ana iwak, ternyata notol. Bismillah, yuk keneng yuk. Kali ini aku siap. Bismillahirrahmanirrahim. Melimpe dia. Ada ikannya. Aduh. Nyamberi terus, teman-teman. Ra keneng. Wah, itu Afif strike malah pas kameraku, pas kameraku tak cetik, kue strike tak pateni mau. Rini, tunjuk ke. Tuh Afif udah strike duluan, teman-teman. Malah nengin niki gon anteng, heh? Ya makanya kue aku pakai 1,5 cm. Tuh Afif strike duluan, teman-teman. Wih, strike. Aku muncul ke Rono karo ngemati Afif, malah strike. Ini tadi saya lempar gak lihat, teman-teman. Saya lempar ke sana, tapi kamera hadap ke sini. Malah strike, double strike. Nah, kayak gini, teman-teman. Afif pakai ukuran berapa sepun ya? 2,5 cm. Nah, segini, teman-teman. Tapi ikannya besar punya saya, pakai 1,5. Nih, 1,5 cm. Afif, nggih. Oh, nggih, nggih, Bu, nggih. Mas Momo, montornya dipindah.
Nah ini dia teman-teman, GP spoon 1,5 sama 2,5, mantap. Apa tuh delete ya? Oke teman-teman, ini double strike pakai GP spoon 2,5 cm, dapat kecil, 1,5 cm malah dapat agak besar. Kita langsung rilis saja ikannya ya, Feb ya. Oke. Kita rilis teman-teman. Mantap. Ambil di sungai, yuk kita rilis teman-teman. Esok kita lempar lagi teman-teman. Ini kita mancing Rono 5 menit ya, Viv. Belum ada 5 menit dan udah strike teman-teman. Mantap, alhamdulillah. Poin sementara 1-1-0. Berani kayak golek kutuk kayak ngaco dipadaki, geng. Mas fokus, Mas Momo ben fokus golek kutuk sih. Wis mending kayak nyebrang wae. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi cari ambil lomba wanita ini. Yo, show. Kalah kowe tak sakre ini yo. Lah kalah kowe berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, kita langsung mau ke tengah aja. Kita ngoyor. Afif tadi dapetnya di sini, Afif. Yo, kita ngoyor ke tengah. Wah, reket banget jamku. Mas Moy, pedot kutuk neng kono. Neng kono. Kutuk. Kutuk. Kutuk tok ya kono. Oh, lagi sing tak idak-idaki apik kok, Afif. Wit-witane. Kita coba cari hambili arus tenang. Ya, runo bener runo dalan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ra keneng. Nyamber. Tidak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Rakening ambil ini ketok toh. Ketika sepun lewat langsung menyergap. Makar. Bismillah. Gipis pun 1,5 cm ini kecil banget teman-teman. Efektif kalau untuk ikan-ikan kecil. Water pari saya juga sering dapat. Isak jenis spot kutuk ya ini gitu. Yo, rarti yo, rarti uncali ki kutuk ki. Nah, wingi paling weh ini ki. Paling banyak sini teman-teman kemarin. Coba kalau sore, kemarin kita nyobanya pagi toh soalnya. Sambar. Rakening, Fif. Sambar sak jendik-jendik. Bismillahirrahmanirrahim. Rakening. Rakening. Wah, incul. Ngecel di depan, teman-teman. Soalnya nabrak ganggeng. Mantul. Masih ada ikannya di sini berarti. Keneng. Keneng teman-teman. Ya. Nih kecil-kecil banget nih segini nih. Nih sak jentik. Iya ya. Pol kecil nih. Nih. Ketok ini kamera yuk. Sak jentik, Pak. Sak driji enggak ada. Pakai gipis pun 1,5 cm, jurannya Creek Hunter 13 lip fiberglass hulu teman-teman. Ini ready semua di Shopee-nya Garnis Mancing teman-teman, tinggal cek di sana dan jangan lupa untuk follow. Kita foto sebentar habis itu kita rilis ikannya teman-teman. Oke teman-teman, ikan kedua kita pakai gipis pun 1,5 cm, mungkin hampalah sepanjang 6 cm. Di sungai Oyo pakai Creek Hunter 13 lip, tipis pun 1,5 cm, killer banget. Mantap, kita lanjut mancing lagi. Oke teman-teman, kita lanjut mencari lagi. Tadi cuma di sini rombongannya ada banyak, cuman nggak tahu masih di situ apa enggak. Kita lempari, meskipun kita lihat nggak ada ikan teman-teman, tapi hampala tuh tahu-tahu muncul dari tengah-tengah ganggeng ini. Nah, ini ada ganggeng-ganggeng, dia muncul dari situ.
memang nggak kelihatan, jadi harus kita puncali dulu. Bismillah. Di mana kira-kira dia ada? Kalau ada ikannya pasti nyamber, teman-teman. Coba agak ke bawah sana. Bismillah. Nyamber. Nggak kena. Kelihatan ya langsung nyamber tadi, teman-teman. Bismillah. Kono piye Fev, ana ora? Katanya Fev atas sepi. Berarti adanya di yang cetek-cetek ini malah. Kita mau coba sana, teman-teman. Kita nyebrang sambil kes-kes. Barangkali ada yang parkir di tengah. Kayaknya tetap dominasinya yang ada ganggengnya. Jadi kita ke sana dulu aja. Kita coba sini. Wah, kita kendonan gede, Mas. Kita kendonan terakhir, teman-teman. Nah, mau cilik-cilik tiwasi tak kendok ke. Malah sabar nih gede tau. Rah hook up, teman-teman. Ya, tak kencang ke cilik terakhir lah. Halo. Halo, nyamberi ra palunge kono? Palunge ora nyamberi iki? Ora, ya wis. Kutuke? Kutuke ora ono. Ya wis, oke, arep nyusul rekane itu ra sido. Mun nek palunge nyamberi aku kabari. Ya, ora ditaling menengah kali ya. Ini tadi habis telepon Mas Mumu, teman-teman. Katanya atas belum ada samberan, gabus belum ada, hambalah belum ada. Jadi, kalau kita mancingnya sore anginnya gede. Memang ikannya nggak serame pas pagi, teman-teman. Kalau pagi itu flat, rame banget ikannya. Mungkin salah satu faktor ya angin, tapi nggak tahu, teman-teman. Beberapa kali kita ke sini sore, responnya bukan nggak bagus, tapi kalah bagus sama yang pagi. Oke, kita jalan pelan-pelan sambil nanti naik ke atas, teman-teman. Pokoknya golek kira-kira iwake di mana. Kalau ada ikannya pasti nyamber. Bismillah. Rano blas Rano blas gara-gara angin ini, Pak, ya. Oh, mau akeh ngerti hilang. Mengikuti angin tambah besar. Angin, teman. Nyamber toh? Hafif katanya kesamber. Kita coba. Bismillah. Siapa sing ning kono ya? Hah? Siapa sing ning kono ya? Tapi angine lho sing marai rekoso iki. Oke, teman-teman, kita coba sebelah sini. Tadi kita udah nyebrang sana ke selatan juga ora rame, wae, enggak tahu kenapa, mungkin karena angin apa-apa. Bisa jadi. Kita coba sebelah sini aja gitu. Di sini paling anteng. Enggak begitu kena efek angin. Bismillah. Kita coba ini, teman-teman. Sela-sela ganggeng sisi luar dulu, mencelup. Kena lumut. Spot ikan gabus, gengs. Kalenan, kita coba, teman-teman. Gak ada hambalan nih, edan. Nih sela-sela ganggeng, teman-teman. Wah, nyamber. Wah, nah ini ketemu toh, mana toh? Ih, wah metuk ganggeng. Jadi dari tadi nggak ada samberan karena memang rano iwake. Nah ini di sini ada langsung nyamber. Saya ingin nabrak ganggeng. Kita ulangi lagi. Bismillah. Wah, kantek antrek, gengs. Mantep samberane. Coba lagi. Biasanya ini esek kesekian ini seragala ya. Iya toh, udah nggak segala yang tadi. Sore-sore
memang yang agak kurang anginnya teman-teman, kurang mendukung. Kita tinggal yang sebelah sini dulu. Ini tadi rame banget sambarannya, tapi wae wis kulino. Sekarang kita coba lubang yang sebelah sini. Bismillah. Siapa tahu ada juga rombongan hambilinya. Ra keneng. Kelihatan ya teman-teman, respon terbagus adalah saat awal-awal, guys. Kentekan retrieve. Alah mucel, wih. Alah mucel, wih keneng. Oh ternyata ada ikan nih, tak kira mungkin cel. Ada ini ikan nih teman-teman kita. Nek belum lepas. Ada. Dan ini adalah rekor teman-teman. Sak jentik, luwih cilik meneh. Pakai gipis pun 1,5 cm teman-teman, langsung keneng ganggeng. Nah ini dia rekor terkecil kita sore ini. Sementara ini jam mudah mau 5:30. Kecil banget teman-teman, segini. Pakai gipis pun 1,5 cm ya teman-teman ya. Kita foto sebentar, habis itu rilis ikannya teman-teman. Mantap. Pakai gipis pun 1,5 cm, hampalannya 5 cm. Kita rilis teman-teman. Lestari terus hampala Jogja. Pakai Creek Hunter 1.3 lip. Mantap. Oke, kita lanjut mancing lagi. Waktu udah mau habis teman-teman. Udah jam 6:30. Nah, itu Afif sama Momo menyusul ke sini teman-teman. Mantap. Yuk lanjut mancing nih. Oke teman-teman, kita udah rilis ikannya. Kita lanjut mancing lagi. Itu tadi hampala terkecil 5 cm. Berarti ini ikan ke 1, 2, 3. Kita lanjut mancing lagi teman-teman. Pakai gipis pun 1,5 cm. Gacor banget. Gas. Shit. Tadi kita lewatkan kalenan. Duh, lumut tok. Jajal di peruput kita ya tetap ana kutuke masuk mungkin ya. Api ya. Eh? Oh, malah api kene ana watu-watu nih. Ndek ana jerune lho. Ora flat. Tuh nyamber lagi teman-teman. Tuh nyamber lagi teman-teman. Ra keneng, itu 5 sentian lagi tuh. Bismillah. Hampala 5 cm bisa di casting teman-teman. Josh. Bismillah. Bismillah. Nah itu Afif sama Mas Momo coba ngoyor lebih maju ke depan lagi. Mau ngincer bagian ganggeng seberang sungai itu. Ada potensi gabus sepertinya di sana. Wes, sekarang udah jam 5.43, jam 6:15, bentar lagi maghrib dan kita harus pulang teman-teman. Sebelum gelap kita closingan dulu. Alhamdulillah berarti untuk game kali ini, weh, kenapa kita nyebutnya game? Karena kita mancing kayak gini juga nggak bawa pulang ikan teman-teman. Kita coba nge-game mancing cuma pakai umpan gipis pun 1,5 cm dan alhamdulillah kita tadi dapat berapa? 3 apa 4 ya? Ternyata kalau kita mancing sore itu kendalanya angin teman-teman. Mungkin lain waktu kita coba mancing pagi agar hasilnya lebih maksimal teman-teman. Ya udah, makasih banyak teman-teman udah ngikutin trip kali ini. Buat teman-teman yang penasaran sama jurannya Creek Hunter sama gipis pun umpannya ready semua di toko kami. Tinggal cek aja Shopee Garnish Pancing dan jangan lupa follow, nanti temukan barang-barang menarik di sana tentang dunia permancingan teman-teman. Ya udah, makasih banyak teman-teman udah ngikutin trip kali ini. Sehat-sehat terus buat teman-teman di rumah. Sampai ketemu lagi di trip selanjutnya. Terima kasih. Viv, poin viral. Viv, rasa sok rakrumu Viv. Poin viral. Siji. Mas Momo. Mas Momo itu selama namanya adalah Momo, ya judulnya Momo. Mocal, mocel. Eh, rata tekoni skor lu.